Ini sekedar pengalaman yang sudah pernah diceritakan. Suatu saat ada kuda namanya Al-Hadiyat. Sudah dengarkan cerita ini? Kalau udah lebih rileks sebetulnya. Saya suka kepada kuda ini. Karena kudanya baik, dewasa, bijaksana, soleh. Tidak rewel. Kuda sudah sangat pintar. Ini usianya sudah cukup, jadi sudah dewasa kuda ini. Kalau berlatih juga menyenangkan. Bahkan kalau pergi jauh waktu itu ya, suka video call. Nggak tahu kudanya ngerti atau tidak ya, tapi saya senang. Pulang ke pesantren tuh biasanya ke masjid, tapi berubah jadi ke kuda dulu. Ke kuda, baru ke ibu, baru ke pesantren. Hampir selalu begitu. Hati sudah tidak enak ini. Ini kenapa saya lebih mendahulukan kuda daripada ibu? Tapi udah lagi senang. Sampai suatu saat, satu hari direkam tuh berkuda. Hari itu, hari Ahad. Dan Seninnya mati kuda itu. Sedih memang, tapi saya berusaha mikir gitu, apa nih maksud Allah? Mungkin kalau kuda itu bisa bicara, dia mengatakan begini, aku sayang. Ini sesama kuda jantan, ini bukan kuda betina. Ya. Lebih jelek lagi ya. Saya tahu kehadiranku membahagiakan dirimu, tapi saya takut kehadiranku malah mengotori hatimu. Bisa ujub, takabur, ria. Daripada aku hadir dan AA jadi berdosa, lebih baik aku mohon izin pulang terlebih dahulu gitu. Tapi sudah mikir gitu, oh ya, saya ridho. Dan gitu saja. Karena sudah pernah melekat, nempel di hati, jadi Allah mematikan ini sebuah karunia. Jadi hadirin, kalau suatu saat kita ingin karunia besar, sebetulnya salah satu karunia yang sangat mahal adalah kita diambil atau dihalang-halangi dari sesuatu yang bisa mencuri kedudukan Allah di hati kita. Bisa paham gak hadirin? Misalkan punya kendaraan, suka sekali. Sampai ke masjid jadi telat karena kendaraan ini. Pokoknya ingat kendaraan, lebih banyak biaya untuk kendaraan daripada untuk sedekah. Sangat mudah bagi Allah untuk memindahkan dari garasi ke tempat orang lain. Ya kan? Oh serius ini hadirin? Yang hilang-hilang mobil atau ibu misalkan punya sendal sangat bagus sehingga jarang masuk masjid karena duduknya ingin dekat sendal. Tidak sulit itu. Oh iya, punya barang, punya anak, punya tabungan, punya suami, punya istri. Kalau itu udah sangat lengket di hati dan mendominasi hati, dan Allah sayang kemudian diambil apa yang membuat sandaran, khauf dan rojanya, itu karunia. Jadi kalau satu saat kita terlalu bangga dengan tabungan kita ya, merasa aman, merasa terjamin dengan deposito yang ada, merasa, ah saya masa tua, saya tenanglah, deposito saya cukup, anak-anak juga beres. Bisa diambil itu oleh Allah karena itu sudah menjadi sesuatu yang kita ilahkan. Dan itu rezeki. Kalau misalkan ujub dengan otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes, dan terus terdominasi untuk membuat tubuh ini kelihatan bagus dan lebih sibuk untuk badan, dan itu pun tidak jadi pendekat ke Allah. Kan kita tuh harus sehat. Sehat itu untuk afiat, untuk menjadi dekat dengan Allah, bukan sehat untuk jadi ujub.
Tapi misalkan kita terdominasi untuk membuat badan sehat atau gimana lah, yang badannya bagus tapi tidak digunakan kesehatan ini mendekat ke Allah, bahkan untuk riya, untuk ujub, pengotor hati lah gitu ya, dan merasa wah saya ini terjamin atau gampang oleh Allah, kasih aja bakteri apa yang suka membuat di toilet terus tuh, bakteri diare itu, bakteri apa pak? Oh meni apal ya, ya tinggal kirim nyamuk saja, Mbak Aedes aegypti betina kan cos, padahal saya sudah pakai obat anti nyamuk, tinggal dilewatin aja di sini, udah dibalur semua ini kelewat segini, nanti nyamuknya tuh cos di sini. Tidak ada yang rumit bagi Allah, benar? Makanya tidak boleh kita merasa aman kecuali dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada orang jagoan dalam hidup ini? Nah, kalau bisa mah dijawab hadirin ya. Saya enggak ngarep-ngarep jawaban tapi terlalu sepi. Apakah ada orang yang jagoan? Yang ada itu satu saja. Allah saja yang melindungi. Sejago apapun tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah. Wah, ini jago sekali naik motor, tinggal slip, jebet. Ya, cerita ada santri yang mahir sekali berkuda dan kuda tuh suka sama dia karena baik. Suatu saat sedang cross country kuda tuh, ini kuda dia nyundul kuda yang di depan. Kuda yang di depan tersinggung, ini urusan sesama kuda sebetulnya ya. Duk gitu pantatnya, langsung nyepak. Tapi yang kena bukan kuda, tulang kering, patah langsung seketika. Padahal jago berlatih, jago memanah sambil berkuda. Wah, kudanya juga akrab, tidak bisa menghalangi ketentuan Allah. Jadi tidak boleh kita merasa aman dengan terampil, dengan jago, dengan keahlian, dengan daya ingat, dengan tabungan, aset, relasi, dengan kecerdasan. Gak ada. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak terjadi. Kalau Allah izinkan, baru terjadi. Wah, kita harus ngebohong nih. Bohong tuh tidak ada yang tidak diketahui Allah. Kalau Allah mau ngebuka, kebuka. Tidak ada yang jago berbohong. Orang tidak tahu kebohongan kita penyebabnya cuma satu. Apa? Allah belum ngebuka. Kalau Allah buka, langsung dicopot jabatan. Sudah jangan kemana-mana pikirannya.